Ashanti lepas rindu dengan Aurel Maisha usai berobat di Turki. Dilansir dari PL Tasikmalaya, penyanyi Ashanti baru saja pulang berobat dari Turki. Tak sendiri, Ashanti diantar oleh Aurel Maisha, anak-anak serta timnya. Selain berobat ke Turki, rombongan Ashanti juga sempat merasakan lebaran dan liburan di Dubai. Namun sayang, Aurel Maisha tak bisa ikut serta dalam momen tersebut. Seperti yang kita tahu, Aurel Maisha sempat mengandung buah cintanya dengan Atta Halilintar. Dan tetapi, Aurel Maisha mengalami keguguran akibat kelelahan. Ia pun sempat istirahat untuk pemulihan selama beberapa waktu. Setelah rombongan keluarga Ashanti dan Aurel Maisha pulang dari luar negeri, Aurel Maisha didampingi suami serta adik iparnya mengunjungi rumah orang tua mereka. Dipantau pikiran rakyat tasikmalaya.com dari unggahan Instagram @ashanti_us pada Selasa 18 Juni 2021. Ashanti tampak senang disambangi Aurel Maisha, Atta Halilintar dan Thori Halilintar. Dalam kolom captionnya, istri Aurel Maisha itu tampak bahagia karena bisa melepas rindu dengan sang buah hati. Ashanti juga berdoa agar Aurel Maisha dan Atta Halilintar selalu diberikan kesehatan dan kekuatan. Sebab perjalanan kedepannya disebut Ashanti tak semakin muda. Senang bisa kumpul dan kangen terobati, ungkap Ashanti. Sehat-sehat ya, dan tetap kuat karena kedepannya jalan tak semakin mudah, sambungnya. Namun, Ashanti berpendapat bahwa semua cobaan dapat dilalui dengan mudah jika Aurel Maisha dan Atta Halilintar bisa saling menguatkan. Tapi jika saling menguatkan, insya Allah semua akan terasa mudah, pungkasnya. Terima kasih sudah menyaksikan Sale Viral. Jangan lupa like, share, dan subscribe ya. Nyalakan notifikasi agar kamu tidak ketinggalan berita seputar artis Indonesia lainnya.